Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini saya mancing kat spot ni. Agak lewat sikit saya turun. Saya datang awal. Tapi saya mula mancing agak lewat. Sebab pagi-pagi tadi saya datang dekat sini penuh sahabat-sahabat kita mancing. Jadi saya tak nak ganggu dia orang lah. Kemudian dah dalam pukul 9 lebih baru dia orang balik. Saya baru turun lah. Dekat sana tu, spot yang biasa saya mancing dekat ujung sana tu pun ada satu keluarga, 5 orang mancing dekat sana. Jadi saya hari ni ambil spot ni lah. Spot ni saya jarang lah mancing. Tapi hari ni mancing kat sini lah sebab kat sana dah ada orang kan. Okey, kita teruskan. Buat lesen. Nak tenggelam dengan seluang. Nak tenggelam lagi. Alhamdulillah dapat sebarau seko. Bukan sebarau. Batu ulu. Saya ingatkan sebarau. Macam sebarau. Batu ulu. Lagi seekor batu ulu. Batu ulu lagi. Ke? Banyak batu ulu hari ni. Dah 3 ekor dapat batu ulu.
Ui. Ha, ni dia ikan batu ulu yang ketiga kita dapat. Okey. Kalau kita tengok ikan batu ulu ni, dia lebih kurang macam sebarau. Dia ada sirip yang merah hitam kat sini. Sama juga kat sini, tapi dia tak ada belang kat tengah. Ha, tak ada belang kat tengah. Kemudian mulut dia ke bawah. Kecil. Ha, mulut dia ke bawah kecil, tak macam ikan sebarau. Ikan sebarau besar kan. Okey, saya buka. Seluang 2-3 ekor. Terlibis. Satu. Dua. Oh, sahabat-sahabat, ni ikan ni ikan terperas. Saya tengah kemas-kemas cadang nak balik. Ada pulak dia seekor. Dia kecil benar lah, tapi dah lama agaknya dia dekat pancing ni. Saya tak sedar. Macam dah tak apa, dah tak bermaya lah. Tengoklah dulu macam ni. Baiklah sahabat-sahabat, setakat ini dulu sesi memancing kita pada hari ini. Ini dia ikan yang kita dapat hari ini. Hari ini lain sikit lah. Ada dapat 3 ekor ikan batu ulu, 2 ekor tenggalan, 1 lampam, 1 temperas tadi. Yang dah tak bermaya tadi, saya bawa balik juga. Okey, saya hari ni balik awal sikit sebab cuaca agak panas. Sekarang ni cuaca ekstrim. Kena jagalah kesihatan kita. Kena minum air banyak apa semua. Bagi sahabat-sahabat yang suka keluar mancing yang sana, kena bekal air lah. Baik, sekadar ini dulu perjumpaan kita untuk sesi memancing kali ni. Ni spot saya hari ni. Daripada ujung sana sampailah ke sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi mancing yang akan datang. Sehingga itu saya doakan sahabat-sahabat semua dilindungi oleh Allah SWT dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.